mobil udah siap nih, syuting dua mobil yang sangat-sangat kece. Ada Mercedes 200 sama Honda Accord. Tapi ngomong-ngomong, tadi yang ngajakin syuting kok gak ada ya? Biasaan nih. Ini dia nih. Eh. Eh Mas Rey. Apa ini budak? Main saja kau. Oh gitu. Lu tadi ngechat gua, bilang mau syuting, gua udah siapin, gua nunggu 20 jam. Ah, oh, udah siap ya? Cepetan. Ya ya ya. Risik banget deh. Yuk kita mulai. Mobil apa sih? Ini makanya sini lihat. Mobil apa? Mobil aku mobil lu yang lu yang gituin. Tapi lu yang lupa. Oh iya. Oh iya, kan pengen gebiar abis-abisan ya? Ya gitu kek. Ya udah deh. Ya udah, gak usah marah-marah, emosi aja lagi. Head Mas Ray. Ya udah cepetan. Ya udah, ayo ayo kita mulai yuk. Sama Rani, di sini Rani bakalan mengcompare dua mobil sedan yang pastinya ini mobil benar-benar bisa dibilang mobil anak muda. Tapi bukan muda pun, yang lain pun masih bisa pakai, kaum lain pun bisa pakai, bapak-bapak ataupun ibu-ibu masih bisa pakai ini ya. Jadi buat kalian yang penasaran Rani bakalan compare mobil sedan apa sih dan dari brand mana yang bakal Rani compare ya kan. Di video kali ini Rani bakalan kasih diskon gede-gedean plus bonus menarik pastinya ya kan. Buat kalian tetap pantengin terus dan tetap support kita dengan cara share sebaik-baiknya video kita agar yang cari mobil bekas berkualitas hanya di King Gallery. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery channel. Nah, di samping kanan dan kiri Rani ini sudah ada mobilnya ya. Melainkan di sebelah kanan Rani ini dari brand Eropa dan sebelah kiri Rani ini dari brand Jepang ya. Tinggal langsung aja nih dipilih mau brand Eropa ataupun si brand Jepang, oke? Di sebelah kanan Rani, di sini Rani punya Mercedes-Benz E-Class yaitu E200 AT hitam tahun 2016. Untuk speknya ini tangan kedua, kilometernya di 50 ribuan dan pajaknya ini bulan 9 2023 ya kan. Dan di sebelah kiri Rani ini si mobil bisa dibilang sedannya antik ya kan. Karena ini kilometernya masih low banget, nggak diputar-putar ya. Melainkan di sini Rani punya Honda Accord VTL AT hitam tahun 2011 dan yang kita punya ini udah new model. Dan untuk speknya ini tangan kedua, kilometernya di 24.000. Ini benar-benar asli record ya kan dari Toyota, dari Hondanya langsung. Oke, untuk speknya ini tangan kedua kilometer 24.000 dan ini pajaknya bulan 8/2023 ya. Jadi dua-duanya ini benar-benar bisa dibilang speknya sangat menggugah ya karena masing-masing ini kilometernya bisa dibilang masih low banget ya.
Dan untuk si Mercy ini tampak bagian depan, Mercy sama si Honda ini kalau dari tampak bagian depan ini mempunyai variasi yang berbeda-beda ya, dan dari ciri khasnya masing-masing. Kalau untuk si Mercy ini lampunya sudah headlampnya sudah DRL, dan kalau yang si Honda Accord ini masih halogen ya. Dan untuk grillnya pun juga dia bentukannya juga bentukan masing-masingnya ini udah chrome, aksen chrome semua, dan ini juga ada aksen chrome-nya juga, dan pasti di tengahnya itu ada emblemnya sendiri ya masing-masing. Dan untuk kondisi depan pun ini udah nggak ada apapun, bisa dibilang ini mobil benar-benar catching banget, eye catching dan elegance dan sporty pasti ya kan. Dari tampak depan ini udah benar-benar sporty banget ya. Coba kita intip ke sampingnya. Untuk sampingnya dari bannya sendiri dia sama mereknya nih, Bridgestone. Cuma dua-duanya juga masih one color, masih satu warna. Tapi coba kita intip ukurannya ya. Untuk si Mercy ini dia ukuran di 205/60, ringnya 16 ya. Dan untuk si Honda Accord ini ukurannya di 225/50, ringnya 17. Dan ini benar-benar masih satu warna dua-duanya ya. Dan untuk spionnya pasti dua-duanya sudah retractable dan juga ada spion sennya ya kan. Oke, dan juga dia juga memiliki aksen chrome yang bikin mobil jadi elegans, oke? Dan untuk tampak samping pun juga nggak ada tambahan apapun. Untuk interiornya pun juga ini warnanya berbeda. Kalau si Mercy ini bisa dibilang full black ya. Jadi buat kalian nih yang pengen dalamnya ada full blacknya nih, yang benar-benar pengen warna hitam banget, pencinta hitam, nih si Mercy ini full black semua. Dan untuk joknya juga sudah elektrik. Tapi kalau Accord ini dia berwarna beige ya kan, krem, seperti krem gitu. Dan ini juga ada aksen panel wood ya di tengah depan dashboardnya, jadi buat mobil ini kelihatan jadi mewah. Oke, untuk tampak bagian depan dan dalam pun gak ada tambahan apapun juga. Ini benar-benar mobil bisa dibilang mobil sporty, elegans dan mewah pastinya ya kan. Oke, untuk tampak belakang pun juga ini dua-duanya memiliki bentukan yang masing-masing. Dari belakang juga masih kelihatan sporty juga dan mewah, dan ini gak ada tambahan apapun ya. Jadi buat kalian mobil yang lagi cari mobil sedan tapi bingung mobil-mobil apa ya kan, dan gak ada gak ada request apapun nih, Rani punya request dua mobil ini ya kan. Jadi buat kalian yang penasaran sama harganya nih, dua bundle ini di harga berapa sih, tetap pantengin terus videonya, jangan di skip ya. Dan Rani bakalan kasih harga diskon abis-abisan plus bonus buat para pemirsa yang menarik ya kan. Jadi buat kalian yang penasaran tetap stay tune. Nah, pasti ini yang ditunggu sama para pemirsa ya kan, mobil dua sedan sporty ini dibanderol harga berapa sih. Oke, sebelum Rani info untuk harganya, Rani kasih tahu spek kedua mobil ini dulu ya. Untuk sebelah kiri Rani, di sini Rani punya Honda Accord VTL AT hitam tahun 2011. Ini benar-benar mobil bisa dibilang mobil antik karena kilometernya masih di 24 ribuan dan pajaknya panjang bulan 8 2023. Dan yang sebelah di kanan Rani ini, Rani punya Mercy E200 AT hitam tahun 2016. Untuk speknya ini tangan kedua, kilometernya di 50 ribuan dan pajaknya ini bulan 9 2023. Oke, untuk si Accord dulu ya, kita ke Accord dulu. Untuk mobilnya di sebelah kiri Rani, ini dibanderol harga untuk OTR-nya di 208 juta untuk tenor 4 tahun dengan simulasi TDP di 45.743.000, angsurannya 5.461.000 selama 4 tahun. Jadi buat kalian yang nonton video ini, cukup bayar Accord ini di 39 juta aja bawa langsung si mobil ini. Jual ya kan. Oke, jadi buat kalian 39 juta bawa langsung mobil antik ini ya kan, kilometer masih low juga ya kan, jadi spesialnya kilometer low ya. Jadi buat kalian 39 juta bawa langsung si Accord ini. Oke, itu tadi mobil Accord. Jadi buat kalian yang nonton nih yang pengen Accord, tinggal di capture aja dan langsung WhatsApp ke Rahani ya kan, klaim ke Rahani. Oke, untuk SIM yang di sebelah kanan Rahani ini, Mercy E200 ini dibanderol harga 469 juta untuk tenor 5 tahun dengan simulasi TDP di 90.105.000, angsurannya 11.071.000 selama 5 tahun.
cukup bayar 45 juta plus dapat bonus satu buah handphone iPhone 14 Pro Max tuh. Menarik banget kan yang Rani kasih itu, satu buah handphone. Oke, jadi buat kalian tunggu apa lagi nih? Yang khususnya anak muda yang baru punya tabungan dan yang pengen kuliah, mobilnya bingung mobil apa nih, tinggal langsung angkut dua ini. Yang di sebelah kiri ini cukup bayar 39 juta bawa langsung Accord kilometer low. Dan yang di kanan Mercy E200 bayar 45 juta bawa langsung Accord plus satu handphone iPhone 14 Pro Max. Cukup menarik sih ya kan. Jadi buat kalian nih yang nonton nih, kenapa sih kengalarnya geber-geber abis-abisan, pasti dibilang mobilnya jelek lah segala macam. Enggak, karena King Gallery showroom yang benar-benar ngasih jaminan ya kan. Jaminannya ada 3 jaminan ya kan. Yang pertama pasti jaminan dari showroom kita yang tertera, yang berkop surat King Gallery sendiri ya, yang tertera isinya tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, kilometernya asli, mesin dan metik tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol, pastinya surat-surat asli dan absah ya kan. Itu baru jaminan dari showroom kita. Yang kedua, unit yang ada di King Gallery pastinya sudah lulus dari inspeksi dari Autospector dan Waranti Smart tuh. Jadi kalian enggak usah worry lagi ya kan, dua jaminan tuh. Yang ketiga nih, kalau kalian masih kurang percaya, boleh bawa ke bengkel resminya untuk general check up ataupun bawa montir-montir kesayangan kalian tanpa berlama-lama. Jadi buat kalian yang minat banget mobil ini dua, boleh langsung kontak ke Rahani ya kan. Oke, Rahani pamit undur diri ya, cukup sekian di video kali ini, compare kali ini. Jadi buat kalian tetap selalu support kita ya kan, dengan cara share sebaik-baiknya video kita agar yang cari mobil bekas berkualitas share-nya di King Gallery. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel.